kejadiannya udah lama sih sebenarnya. Udah sekitar 7 tahun yang lalu, waktu saya masih kerja di bilangan Jakarta Timur, ada sebuah gedung, dia punya lift. Liftnya itu lift kaca, jadi kalau yang sering lihat, kalau misalkan sering lihat di mall, tipe-tipe lift yang kayak gitu. Nah, suatu hari, pada saat hari libur waktu itu, kebetulan kita anak-anak kantor mau pergi bareng dan disuruh kumpul titik poinnya itu di luar area gedung itu, dan kita nggak tahu, nggak ada apa-apa di situ. Ya udah berangkat, pas saat udah nyampe di lokasi tujuan, kita baru dapat cerita ternyata di gedung kita itu ada kejadian yang cukup mengenaskan sih. Jadi ada OB yang dia lagi istilahnya lagi bersih-bersih gitu, dan dia kebetulan lagi bersihin kaca lift itu, dan lift itu lagi dimatikan. Lift itu posisinya ada di lantai 3 dan dia di dasarnya, dan udah kata orang-orang sih dia dia cuma bersihkan doang, dan dia pikir lift itu mati. Dan nggak lama kemudian ternyata ada yang nyalain lift itu, dan orang itu tergencet dan tewas. Dan ternyata kejadiannya nggak sampai situ doang sih. Setelah itunya yang baru yang cukup cukup nyeremin dan bikin kita jadi istilahnya was-was kalau pulang malam. Pernah jadi waktu itu saya dapat tugas tambahan dan harus pulang sekitar jam 10:30-an, dan pada saat itu ya udah pulang absen. Kebetulan saya lagi posisi ada di depan tombol lift, dan nggak tahu kenapa di belakang kayak ada orang, dan hawanya gitu panas. Dan pas saya tengok ke belakang ternyata ada istilahnya kayak ada orang yang jongkok gitu, dan nggak tahu sekelebat apa, saya nggak berusaha balik badan lagi, dan ketika lift itu kebuka langsung saya lari. Dan besok paginya saya cerita ke teman kantor saya, dan ternyata di situ ada setan rata. Dan setan rata itu ya OB yang kemarin tergencet itu sih.